Selamat datang di Info Josh, channel yang menyajikan info menarik. Info kali ini, Indonesia bakal punya kereta api cepat kelas dunia. Bagaimana ketanggian kereta cepat Indonesia? Pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung bakal dilengkapi dengan Comprehensive Inspection Train, CIT, atau kereta inspeksi berteknologi canggih. Kereta inspeksi memiliki standar yang sama dengan CR400AF. Namun dilengkapi kereta dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan inspeksi jaringan rel kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan merupakan Comprehensive Inspection Train CR400AF pertama di dunia. Kereta inspeksi tersebut diproduksi bersamaan dengan rangkaian elektrik multiple unit, EMU, generasi terbaru bertipe CR400AF yang digunakan untuk mengangkut penumpang. PT KCIC menjelaskan bahwa kereta inspeksi atau kereta ukur ini memiliki fungsi yang mirip dengan Dr. Yellow. Kereta uji kecepatan tinggi yang digunakan pada rute kereta cepat Shinkansen Jepang. Tidak banyak negara di dunia yang mempunyai CIT semacam ini. Nantinya, kereta inspeksi ini juga akan digunakan untuk kebutuhan uji coba dan perawatan jaringan prasarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta ukur ini dirancang agar dapat mendeteksi kondisi lintasan. Pengukuran listrik aliran atas atau overhead contact system, OCS. Pengujian dan pemeriksaan jaringan komunikasi. Sistem persinyalan, serta dinamika dan integrasi rel roda dalam kecepatan tinggi hingga 350 km per jam. Meski dengan kecepatan tersebut, kereta ukur KCJB mampu mendeteksi kondisi lintasan. Melakukan pemeriksaan terhadap OCS, jaringan untuk telekomunikasi, sistem persinyalan dan banyak infrastruktur KCJB lainnya dengan akurasi tinggi. Kereta ukur akan dilengkapi sistem yang dapat mengumpulkan, memproses dan menganalisa data terkait kondisi lintasan yang dilaluinya secara otomatis, real-time dan menyeluruh. Kemampuan ini sangat dibutuhkan di industri kereta cepat agar proses pemeliharaan infrastruktur kereta cepat dapat berjalan optimal dan efisien. Selain itu, kereta ukur ini mampu menginspeksi jaringan prasarana KCJB secara akurat, real-time dan otomatis saat melaju dengan kecepatan 350 km per jam. Untuk pengukuran geometri lintasan KCJB, kereta ukur ini menerapkan teori inersia, pemrosesan gambar berkecepatan tinggi dan teknologi laser berkecepatan tinggi. Dengan begitu, kereta ukur mampu melakukan pengukuran akurat terhadap lebar rel, kesejajaran rel, cross-section, pertinggian rel kiri-kanan, dan lendutan rel. Terdapat juga teknologi pengukuran kontak dan non-kontak yang digunakan untuk mengukur parameter geometri kawat kontak. Parameter interaksi antara pantograf dan kawat kontak dan parameter power supply secara real-time. Nantinya, kereta inspeksi ini juga akan digunakan untuk kebutuhan uji coba dan perawatan jaringan prasarana kereta cepat Jakarta-Bandung.